Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memudahkan majlis kita pada pagi ini, sebagai mohon hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita buka majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah kita sudah pun selesai solat subuh secara berjemaah entah tadi, alhamdulillah. Dan kita akan ikuti dengan kuliah subuh. Dan kuliah subuh ini adalah kuliah subuh yang terakhirlah dalam program winter gathering kita untuk kali ini. Dan setelah beberapa hari kita di sini, jadi sama-samalah kita mengambil kesempatan-kesempatan yang terakhir ini untuk sama-sama kita mengutip materi-materi ilmu daripada ceramah jemputan kita. Dan pagi ini kita akan bicarakan tentang Hajatul Wada, berkenaan dengan peristiwa yang yang sirah yang berlaku dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di sana ada banyak pengajaran yang harus kita ambil pengajaran, ada mesej yang besar dalam peristiwa ini untuk kita renungkan sebagai umat Islam, sebagai orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan boleh buka muka surat 20-21 dalam program untuk rujuk nota bagi kuliah ini. Jadi saya harap kita semua dapat beri perhatian dan kita sama-sama ambil manfaat daripada apa yang bakal disampaikan oleh ustaz. Dan itu saya persilakan ustaz untuk menyampaikan kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, saudara-saudari yang saya hormati dan kasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipanjangkan usia, diberikan kesempatan kepada kita untuk lagi sekali bertemu pada pagi yang mulia ini. Dan sebagaimana pengerusi sebut, hari ini adalah hari yang terakhir kita berada di sini. Tajuk yang akan disentuh adalah Hajatul Wada. Perkataan Al-Wada ini dalam sirah ada dua tempat. Satunya disebut Hajatul Wada dan satu lagi disebut Khutbatul Wada. Beza antara Hajatul Wada dengan Khutbatul Wada, Hajatul Wada itu kita akan sentuh nanti. Satu lagi Khutbatul Wada. Khutbatul Wada adalah merupakan khutbah yang terakhir, speech yang terakhir yang Nabi ucapkan kepada para sahabat. Speech yang terakhir yang Nabi ucapkan kepada para sahabat itu adalah selepas solat subuh pada pagi Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, iaitulah beberapa jam sebelum baginda menghembuskan nafas yang terakhir. Itu dikenali sebagai Khutbatul Wada. Dan ada beberapa ungkapan yang baginda sampaikan dalam masa Khutbatul Wada. Dan dalam Hajatul Wada ada juga ucapan, dan ucapan itu adalah ucapan yang termasuk dalam pengertian Hajatul Wada. Saudara-saudari yang saya hormati dan kasihi sekalian, Hajatul Wada ini adalah merupakan haji yang terakhir yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dan kita telah melihat sebelum ini beberapa siri usaha baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki Makkah bagi menunaikan ibadat umrah ataupun bagi menunaikan haji. Ia bermula pada tahun yang ke-6 Hijriah sebagaimana semalam kita telah sentuh. Tetapi gangguan daripada pihak Quraisy telah berlaku menyebabkan mereka tidak dapat masuk, dan ia masuk balik ataupun ia berlaku balik pada tahun ke-10 Hijriah.
Sorry, haji wada adalah merupakan haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Zulkaadah, iaitu bulan ke-11 dalam kalender Islam, dalam tahun ke-10 Hijriah, ya. Dalam tahun ke-10 Hijriah pada bulan Zulkaadah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kerana khutbatul wada itu berlaku pada tahun ke-11 Hijriah bulan Rabiul Awal. Maknanya selepas daripada bulan Zulkaadah, bulan Zulhijjah, lepas tu bulan Rabiul Awal. Jadi jarak antara hajatul wada dengan khutbatul wada dengan kematian baginda sallallahu alaihi wasallam sekitar 2 bulan lebih kurang. Jadi baginda pada bulan Zulkaadah, iaitu bulan ke-11 dalam kalender Islam, tahun ke-10 Hijriah, telah mengumumkan kepada umat Islam untuk menunaikan ibadah haji. Kita kena ingat, masa baginda isytihar itu, baginda berada di kota Madinah. Dan center, pusat pentadbiran baginda adalah di kota Madinah. Bila baginda sebut akan menunaikan ibadah haji, maknanya baginda akan pergi ke Mekah. Dan baginda akan pergi ke Mekah, baginda akan melakukan ibadah haji. Jumlah orang-orang Islam yang bersama dengan baginda serta orang-orang Islam yang telah ada di Mekah pada haji wada adalah sekitar ataupun lebih kurang 100,000 orang. Ia telah satu jumlah yang ramai umat Islam pada masa itu. Dan itu adalah merupakan haji dan juga umrah yang terakhir yang baginda sallallahu alaihi wasallam lakukan. Baginda bertolak dari Madinah pada bulan Zulkaadah. Beliau telah melantik seorang yang bernama Abu Dujana untuk memimpin Madinah semasa beliau tidak ada, kerana pentadbiran Madinah perlu diteruskan dan ada orang yang tidak datang buat haji. Tidak semuanya yang datang melakukan ibadah haji. Ada kaum wanita dan ada kanak-kanak, dan mereka itu perlu diurus tadbir. Yang mengganti tempat baginda adalah Abu Dujana. Sahabat-sahabat besar yang lain semuanya datang mengiringi baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai di suatu tempat yang bernama Zulhulaifah Bir Ali, iaitulah miqat bagi orang-orang Madinah, maka baginda telah mengarahkan para sahabatnya supaya memakai ihram di situ. Kemudian dalam perjalanan daripada situ nak pergi ke Mekah, baginda berjumpa dengan seorang lelaki yang tua berjalan kaki menuju ke Mekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang itu, ke mana mau pergi? Dia cakap, saya mau menunaikan ibadah haji kerana tuan telah menyatakan tuan akan melakukan ibadah haji. Kemudian Nabi kata, kamu ini sudah uzur, sudah tua dan berjalan kaki, mengapa kamu menyeksakan diri kamu? Lelaki itu berkata, saya sudah bernazar untuk melakukan ibadah haji dengan berjalan kaki. Saya tak nak naik kapal terbang. Saya nak jalan kaki daripada Malaysia pergi ke sana. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada dia, Allah tidak mahu menyeksa hamba-Nya dengan ibadah haji. Maknanya Nabi kata, tidaklah sampai macam tu sekali Tuhan mahu menyeksa kamu untuk menunaikan ibadah haji. Nabi kata, ayuhlah, naiklah kenderaan aku ini. Ya, datanglah ataupun naiklah tunggangan aku ini. Lelaki itu tidak mahu, kerana dia kata ini adalah nazar dan dia mahu tunaikan nazarnya itu tadi. Tetapi Nabi macam memaksa dia supaya menaiki kenderaan dan membayar kifarat nazar. Bayar kifarat nazar itu adalah beberapa kaedah caranya. Bila dia bernazar, dia kata, saya kalau dapat pergi Shikoku tahun ni, winter gathering, saya bernazar untuk botakkan kepala. Lepas tu tengok, tak tergamak lah pula nak botak kepala musim-musim sejuk ni. Misalnya kan. Jadi dia kena bayar kifarat nazar ni. Saya tak ingat adalah dia punya susunan lah, bayar kifarat nazar itu. Jadi Nabi kata, ayolah naik kenderaan ini, dan akhirnya lelaki itu mentaati Nabi. Dan tujuan Nabi buat itu adalah supaya Nabi nak beritahu agama ini adalah suatu perkara yang mudah, bukan suatu perkara yang payah. Tuhan tidak suruh pun berjalan kaki, tidak suruh pun melakukan perkara yang susah untuk melakukan ibadah haji.
buat apa kita pergi susahkan diri kita bernazar yang bukan-bukan untuk menunaikan perkara yang juga wajib dalam agama. Tidak begitu. Jadi maknanya Nabi nak beritahu kepada kita agama ni mudah, janganlah sampai kita payahkan. Tapi janganlah pula kita anggap mudah sampai dia terlondeh, sampai dia terlucu. Mudah-mudah semua sekali, maka kita take for granted. Aurat pun, I tak kisahlah, I don't mind. Misalnya, tak bolehlah kisah, tak bolehlah buat sampai macam tu. Dalam ruang lingkup agama kita boleh perform. Cumanya ada beberapa keadaan, kadang-kadang ada pilihan. Dan pilihan itu adalah dengan tujuan supaya kita permudahkan, dipermudahkan. Bila kita musafir, dibolehkan supaya kita kasarkan sembahyang, kita boleh himpunkan sembahyang sama ada takdim ataupun takhir. Jadi buat apa kita pergi sembahyang empat juga? Kita biasa, kalau kita balik kampung, kita singgah dekat kelas itu, kita tengok ada orang sembahyang empat. Rajin sangat dia, sembahyang empat. Jadi Zohor tu semayang, kerana maghrib tiga lah, jangan maghrib empat juga. Jadi saya tanyalah, kenapa semayang empat? Kenapa semayang empat? Bukankah Tuhan bagi peruntukan boleh berkasar, boleh impun? Oh, dia cakap, ini lagi bagus, ini empat, awak semayang dua saja. Dia ikut ni sebuah logik akal pada otak dia lah. Jadi sedangkan agama telah memberikan keluasan dalam Al-Quran, Tuhan menyebut bila kamu musafir, kamu boleh kasarkan sembahyang kamu. Jadi mengapa tidak digunakan peruntukan itu? Dan dari sudut pengurusan masa ataupun pengurusan diri, orang yang melakukan dua itu tadi adalah lebih baik daripada orang yang melakukan empat, kerana dia bertindak dengan aktiviti yang sesuai, dengan tindakan yang sesuai pada saat dan masa yang sepatutnya dia bertindak begitu. Jadi waktu dia dibolehkan dua, dia sembahyang dua lah. Ini tidak waktu sehari semalam disuruh lima, dia sembahyang dua juga. Yang itu tak boleh. Jadi agama itu mudah, tapi janganlah sampai ia meruntuhkan agama. Kemudian bila Nabi berjalan lagi, Nabi berjumpa dengan seorang perempuan yang datang kepada Nabi dan mengangkat anak kecilnya dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah anak kecil yang aku bawa ini juga akan mendapat pahala haji? Apakah aku seorang saja yang dapat pahala?" Nabi menyatakan, "Ya, dan kepada kamu juga pahala." Maknanya anak kecil yang kamu bawa itu juga dapat pahala haji sebagaimana kamu dapat. Dan walaupun dia tak boleh mengucap, dia tak boleh selawat, walaupun dia tak boleh baca doa, dia tak boleh buat apa saja ya, selain daripada apa yang didokong oleh ibunya ataupun dikepong oleh ibunya, maka dia akan dapat pahala, kata Nabi, sebagaimana ibunya juga mendapat pahala. Seterusnya Nabi pun pada hari yang berikutnya setelah Nabi memakai pakaian ihram, Nabi pun bergeraklah memulakan ibadat haji ini. Itulah Nabi bergerak pada hari ke-8 Zulhijjah, Nabi bergerak ke arah Mina dan Nabi teruskan lagi sampailah pada hari yang ke-9, Nabi terus ke Muzdalifah dan terus ke Arafah. Orang-orang Arab jahiliah dahulu, mereka melakukan juga ibadat haji, tetapi mereka lakukan mengikut selera mereka. Mereka tidak ikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana mereka berhenti setakat di Muzdalifah, kemudian mereka balik rumah setakat tu. Tapi Nabi teruskan sampailah haji kepada Arafah, sampai ke wukuf di Arafah. Itulah lahirnya hadis yang masyhur, Al-Hajju Arafah. Haji itu mestilah sampai ke padang Arafah. Di padang Arafah ini, di suatu khemah yang bernama An-Namirah, Nabi menyampaikan khutbah wada'nya. Nabi menyampaikan khutbah Hajjatul Wada', yang masyhur dikenali dengan ringkasan agama Islam. Dalam khutbah itu, khutbah ini panjang, saya petik beberapa perkara saja. Dalam khutbah ini Nabi, dalam speech haji yang terakhir ini, Nabi menyampaikan mesej yang berkaitan dengan beberapa perkara. Pertama sekali, Nabi tekankan persoalan kehidupan berkeluarga. Nabi tekankan persoalan kehidupan berkeluarga dan Nabi tekankan persoalan hukum hudud, hukum qisas,
maknanya hukum ataupun syariat Islam, dan Nabi menekankan juga persoalan sistem keadilan di dalam Islam. Itu beberapa perkara yang Nabi sentuh yang saya tidak akan dapat sebut kesemuanya, tapi saya petiklah salah satu ataupun beberapa pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dalam perkara ini. Yang pertama sekali, Nabi menyatakan dalam hal yang berkaitan hukum Islam ini, Nabi kata hukum agama ini bukan diasaskan kepada selera, tetapi diasaskan kepada ketentuan ilahi. Di mana orang-orang Arab, mereka itu ada 4 bulan yang diharamkan mereka berperang, tetapi mereka sentiasa anjak bulan-bulan itu. Mereka anjak kira sekiranya mereka nak berperang, seolah-olah jenis tianggul. Mereka nak elak daripada orang sumak gol kat situ, dia anjak tianggul tu duduk kat tempat lain. Jadi untuk membolehkan, katakanlah mereka dilarang berperang pada bulan Zulhijjah, mereka dilarang berperang, itu agama mereka, tok nenek mereka, ada 4 bulan mereka tak boleh berperang. Mereka berperang, 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 besok Zulhijjah, okey stop, sambung kita sambung next month. Itu mereka punya tabiat. Tapi mereka sentiasa ubah bulan-bulan itu mengikut selera mereka sendiri. Bila mereka rasa mereka nak berperang, mereka ubah suai, mereka buat amendment, mereka pun berperang. Jadi Nabi SAW kata, apabila datang syariat Islam, Islam menetapkan bulan yang diharamkan berperang, Islam endorse sebanyak 4 bulan itu, tetapi tidak tidak berganjak daripada tempohnya. Kemudian Nabi menyatakan sesiapa, yang pertama. Yang kedua, Nabi menyatakan sesiapa yang melakukan pembunuhan, maka ia akan, dia dikendaki dibunuh balas. Sekiranya buktinya mencukupi, sekiranya samar, ia dikira dengan hukuman yang lain. Maknanya sekiranya samar, tidaklah dikatakan pembunuhan sengaja. Mungkin pembunuhan tidak sengaja ataupun pembunuhan separuh sengaja. Nabi telah menyatakan ada hukum-hukumnya yang tertentu. Sebenarnya hukum itu telah ada dalam Al-Quranul Karim, cuma Nabi repeat untuk untuk refresh balik minda umat Islam tentang perkara ini. Barangkali perkara ini adalah perkara yang paling mudah sekali diangkat daripada umat Islam. Nabi pun remind mereka. Yang ketiga, Nabi remind kepada orang Islam, kepada para sahabatnya, kata Nabi, wahai manusia, sesungguhnya bagi isteri kamu ke atas kamu ada kewajiban, begitu juga bagi kamu ke atas mereka ada kewajiban. Yang tadi Nabi bercakap soal tata negara, yang tadi Nabi bercakap soal hukum hukum negara, ya. Yang ini Nabi bercakap soal hukum family. Nabi kata isteri-isteri kamu ke atas kamu ada tanggungjawab, dan begitulah juga mereka ke atas kamu ada tanggungjawab. Hak kamu ke atas mereka adalah mereka tidak membawa orang lain selain kamu ke tempat tidur kamu. Mereka juga tidak boleh membawa siapa yang kamu tidak suka ke dalam rumah kamu melainkan dengan izin kamu. Dan mereka tidak boleh melakukan kemungkaran nafsu. Kalau mereka melakukan kemungkaran, sesungguhnya Allah mengizinkan kamu melakukan perbuatan sekian-sekian. Nabi pun sebutlah, Nabi detailkan, Nabi kata tanggungjawab suami isteri itu adalah merupakan suatu perkara yang penting. Dan sekiranya didapati mereka itu cuai dalam melaksanakan tanggungjawab, maka ambillah tindakan sedemikian. Nabi kata pertamanya, Nabi kata hendaklah diasingkan tempat tidur, kemudian bolehlah mula-mulakan berikanlah peringatan kepada mereka, kemudian diasingkan tempat tidur, kemudian dipukul mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidaklah sampai mencacatkan. Nak kena pergi doktor, pergi ambil surat, kerana dibaham, bukan dipukul lagi, tapi dibaham, digusti oleh boxing siam. Banyak orang-orang kita macam itulah. Tapi tak kira lah, lelaki pun ada juga yang kena aikido, yang kena. Jadi pendeknya Nabi pesan, hidup berumah tangga itu adalah kehidupan yang saling bertolak ansur. Kemudian Nabi pesan lagi kepada mereka, ingatlah terhadap perkara-perkara yang halal. Maknanya perkara-perkara yang halal telah jelas, perkara-perkara yang haram telah jelas, ambillah perkara yang halal itu
dan tinggalkan perkara yang haram. Kemudian Nabi berpesan lagi kepada mereka supaya ambil perhatianlah terhadap pembahagian harta pusaka, kerana banyak berlaku penyelewengan dalam pembahagian harta pusaka, di mana berapa nisbah untuk lelaki dan berapa nisbah untuk perempuan. Isu yang sering dimainkan oleh sisters in Islam. Dan begitulah beberapa pelajaran peringatan yang panjang lebar yang Nabi telah sebut di sini. Kemudian selepas daripada itu turunlah ayat yang ketiga dalam surah Al-Maidah, iaitulah ayat Al-Yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam adina. Turun ayat ini beritahu kepada kita bahawa pada hari ini telah sempurnalah Islam ini sebagai agama kamu, dan telah cukuplah nikmat yang Tuhan berikan kepada kamu, dia redha Islam ini sebagai agama. Selepas habis itu Nabi pun kira selesailah, dari selepas Nabi selesai menunaikan ibadah haji, Nabi pun pulang ke Madinah. Nabi balik ke Madinah. Maknanya Nabi tidak stay dekat Mekah. Nabi balik ke Madinah. Dan bila Nabi balik ke Madinah, bilakah Nabi sampai ke Madinah? Iaitulah pada bulan Muharram. Bulan Muharram. Sebelum Rabiul Awal Muharram. Jadi Nabi balik ke Madinah. Nabi sampai di Madinah pada bulan Muharram, pada tahun ke-11 Hijrah. Pada selepas daripada Zulhijjah, Nabi balik ke Madinah. Dan bila Nabi balik ke Madinah pada bulan Safar, Nabi telah memerintahkan supaya dihantar satu utusan perang ke Palestin. Ini adalah untuk menunjukkan kepada kita bahawa misi dakwah di tanah Arab, di semenanjung Arab, di sekitar Mekah dan Madinah telah pun selesai. Nabi kalau panjang umurnya mahu melebarkan dakwah itu sampai ke keluar daripada kawasan Mekah dan Madinah. Tetapi kerana usia Nabi tidak lama, maka Nabi tidak sampai. Sekalipun begitu, pada bulan Safar, Muharram Safar, pada bulan Safar, Nabi telah memerintahkan satu pertumbukan tentera dipimpin oleh Usamah. Nabi mengarahkan Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid supaya pergi ke pergi memulakan misi dakwahnya itu ke Rom. Usia Usamah pada masa itu adalah belum pun cukup 20 tahun. Maknanya usia dalam 18-19 tahun. Tetapi dia telah memimpin satu tentera yang besar untuk pergi ke Rom. Mesejnya Nabi nak beritahu bahawa bakat, kepimpinan, kemuliaan itu bukan pada umur, tetapi adalah pada kemahiran, pada keupayaan dan pada kemampuan seseorang itu. Jadi walaupun dia senior, tapi duk nampak duk nampak larak je, misalnya bagilah kepada junior yang boleh, yang masih belia muda untuk meneruskan kepimpinan, misalnya lah. Tak larak tu tak mampu. Tak berapa larak. Muhammad memerintah, Nabi memerintah semua sahabat-sahabat besar ikut. Jadi termasuklah Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar. Orang-orang besar, orang nombor dua selepas Nabi, Abu Bakar dan Sayyidina Umar, juga dikendaki oleh Nabi ikut kepada keputusan baginda ini. Maknanya nak beritahu, implementasi baginda ini bukan setakat orang-orang bawahan saja. Orang-orang besar pun begitu juga. Jadi tentera Islam membuat persiapan. Dalam tempoh membuat persiapan itu, Nabi pun panggillah Nabi panggil seorang mawali. Mawali ni adalah hamba dia yang dia telah merdeka, tapi masih duduk dengan dia. Nabi kata Nabi tak ikut dalam peperangan, dalam misi tentera Usamah bin Zaid ni. Nabi tak ikut. Dan saya dah sebut semalam, perang yang terakhir yang Nabi ikut adalah perang Tabuk. Itu Nabi pimpin sendiri. Yang lain-lain tu Nabi dah tak ikut. Nabi dah mula fokus kepada urusan pentadbiran dalaman. Dan ini dalam masa Usamah bin Zaid diutus menjadi panglima perang pergi ke Rom, sahabat-sahabat besar semua ikut, Nabi tak ikut. Dan peristiwa itu berlaku pada bulan Safar, ya? Dan selepas bulan Safar itu, sebagaimana kita tahu, adalah bulan Rabiul Awal. Betul tak? Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya? Nasi Raihan, takkan tak ingat. Lepas tu Nabi kata dia rasa tak sedap tubuh, dia rasa badan
panas. Nabi kata, wahai Muhaibah, tolonglah bawa aku ke kawasan perkuburan Baqir. Kawasan perkuburan di Madinah, terdapat satu kawasan perkuburan yang terkenal, disimpan jenazah orang-orang yang orang-orang yang syahid, sahabat-sahabat besar, yang dikenali sebagai perkuburan Baqir. Di perkuburan Baqir ini, Nabi kata dia mahu pergi menziarahi ruh ataupun arwah orang-orang Islam yang ada di situ. Nabi pun dibawa, dipimpin oleh Muhaibah, dibawa oleh sahabat baginda ini, Abu Muhaibah, dan baginda pergi di situ. Baginda berkata, selepas daripada itu fitnah sudah datang. Maknanya selepas hari ini, saat ini fitnah telah mula datang. Ta'ti fitanun kaqta'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Kata Nabi, fitnah telah mula datang di akhir-akhir kehidupan baginda. Nabi kata selepas ini fitnah akan datang. Di mana fitnah itu seperti kepingan malam. Kepingan malam yang saling bertukar ganti. Pagi-pagi orang itu menjadi seorang Muslim. Tetapi petangnya balik kerja dia menjadi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kemudian petang balik kerja dia menjadi jadi kafir. Macam orang Jepun lah, pagi-pagi kerja, semasa kerja dia rajin. Balik rumah dia togok arak, dia buat apa kerja. Jadi ada orang yang begitu. Paginya bagus, paginya lebay, paginya dia buat kerja dengan baik, kemudian petangnya dia bertukar menjadi seorang yang tidak baik. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang yang petangnya mukmin, kemudian paginya dia menjadi tidak mukmin. Itu contoh fitnah, Nabi kata. Kemudian Nabi pun balik ke rumah, dan Nabi kata dalam perjalanan balik itu, Nabi kata tadi aku dikunjungi oleh Jibril. Jibril beritahu kepadaku, Tuhan beri pilihan kepada kamu, wahai Muhammad. Kamu nak kekal di atas dunia inikah, dan bila hari kiamat kamu masuk syurga, atau kamu nak datang berjumpa dengan aku dan kamu akan masuk syurga? Lalu Abu Muhaibah kata, ya Rasulullah, jangan decide lagi. Please, don't decide yet. Please discuss with us first. Nabi kata, tidak, aku telah membuat decision. Apakah keputusan kamu, ya Rasulullah? Aku telah membuat keputusan, aku mahu pergi berjumpa dengan Tuhanku. Abu Muhaibah menangis kerana Abu Muhaibah kata, ya Rasulullah, kalau kamu tanya kepada kami semua, kami mahu kamu kekal bersama dengan kami. Ambillah nyawa-nyawa kami semua ini asalkan kamu dapat kekal. Kalaulah Nabi pilih yang itu, kita pun sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan ingat mudah berjumpa dengan Nabi. Jumpa dengan Nabi, Nabi tahu ini apa ni, munafik. Ini apa ni? Ini kafir. Ini apa ni? Kita masuk guru mana tak tahu. Ya. Jadi Nabi kata, tidak, aku telah membuat keputusan dan aku telah memilih untuk bertemu dengan Tuhanku. Balik rumah, Nabi jatuh sakit. Bila Nabi jatuh sakit, Nabi kata, aku telah mengalami sakit kepala dan pening kepala yang teramat sangat. Jadi Nabi kata, tolonglah bawa aku ke rumah Aisyah. Nabi pun pergi ke rumah Aisyah. Rupa-rupanya Aisyah pun dah sakit kepala juga. Aisyah sakit kepala. Kemudian Nabi kata, Aisyah, tolonglah aku, aku sedang sakit kepala. Aisyah kata, lah, aku ingatkan aku yang sakit kepala, engkau pun sakit kepala. Tapi Nabi kata, aku sakit kepala ni lebih daripada kamu lagi. Aisyah tanya, kalau begitu nisbah sakit kepala, sakit para Nabi dengan sakit orang biasa, Nabi kata nisbah sakit kepala orang, nisbah sakit Nabi dengan sakit orang biasa adalah nisbah dua kali. Dua kali bisa, dua kali daripada orang biasa. Kalau kita sakit tu 100 darjah, maknanya Nabi sakit 200 darjah. Kemudian kalau boleh diukur piawanya begitulah, ya. Tapi tak tahu nak ukur macam mana, tak ada margin. Kemudian Nabi kata,
Aisyah, tolonglah bawa aku pergi menziarahi rumah isteri-isteriku. Jadi Nabi pun pergilah menziarahi, Nabi punya niat untuk pergi menziarahi semua rumah isteri-isteri baginda. Dan belum sempat Nabi meneruskan ke semua rumah isteri-isteri baginda, sampai di rumah Maimunah, Nabi kata saya dah tak dapat teruskan lagi perjalanan ini kerana sakitnya yang teramat kuat. Nabi kata, saya minta izin daripada semua isteri-isteriku supaya aku dapat stesen di rumah Aisyah. Maknanya datanglah berkumpul di rumah Aisyah untuk Nabi apa meminta maaf ataupun bercakap dengan mereka. Lalu mereka pun semua berkumpul di rumah Aisyah. Nabi pun dipapah oleh Sayyidina Ali dan seorang sahabat lagi untuk membawa balik baginda ke rumah Aisyah. Pada masa itu Nabi telah tidak mampu lagi mengangkat kaki. Nabi dah tak boleh nak berjalan lagi. Nabi dipapah didokong oleh dua orang sahabat ini. Bila dia sampai di rumah Aisyah, Nabi telah ditimpa pula satu sakit baru, iaitulah demam panas. Demam panas yang teramat sangat. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat meletakkan tangannya di atas dahi Nabi. Kata sahabat itu, aku tidak tahan meletakkan tangan aku di atas dahi Nabi kerana terlalu amat panas. Belum pernah aku melihat orang demam panas sama seperti kuatnya demam panas yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibat daripada demam panas yang teramat sangat itu, maka Nabi telah jatuh pingsan. Nabi telah jatuh pingsan disebabkan panas yang teramat sangat. Dan tak lama selepas itu, selepas baginda tersedar, baginda meminta bantuan supaya dibawa air. Baginda kata, tolonglah, pergilah ambil air daripada perigi-perigi Madinah. Nabi kata, tolonglah pergi ambil air daripada perigi-perigi Madinah, masukkan dia dalam 7 bekas air. 7 bekas air daripada perigi Madinah. Maknanya daripada perigi-perigi orang Madinah itu, carilah 7 buah perigi dan ambillah air, bawalah kepada ku. Itulah makali orang sibuk angka 7 kali. Barangkali lah. Saya tak ada. Kereta saya tak ada angka 7. Ini semua wallahualam lah sejauh mana orang percaya kepada angka 7 itu. Tapi ini mungkin ada hikmahnya yang tersendiri. Nabi minta 7 itu mungkin kerana Nabi maksudkan dengan 7 itu dengan 7 hari yang dilalui oleh orang ya. Nabi meminta supaya baginda dimandikan bagi meringankan demam panas yang terlalu amat kuat itu. Tetapi nasibnya baik kerana belum sempat dihabiskan semua air itu, panas baginda itu telah makin berkurang. Walaupun baginda sakit yang teramat sangat, baginda masih lagi menjadi imam sembahyang untuk sahabat-sahabat baginda. Maknanya Nabi sembahyang menjadi imam kepada sahabat-sahabat baginda. Pada hari Jumaat 9 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, selepas solat asar, baginda berucap kepada para sahabatnya dalam keadaan duduk. Dan baginda telah menyampaikan khutbah yang dikatakan sebagai khutbah al-wada. Sebelum daripada itu, baginda bercakap dengan para sahabatnya, sahabat-sahabat besar, termasuklah Sayyidina Abu Bakar, sahabat besar. Rasulullah kata, beberapa hari lalu aku dikunjungi oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril bertanya kepadaku, engkau mau hidup menungkat langitkah? Engkau mau hidup sampai dunia kiamatkah? Ataupun kamu mau kembali kepada Tuhan kamu? Abu Bakar pun sama seperti Abu Muhaibah juga. Dia kata, ya Rasulullah, jangan buat keputusan lagi. Tanyalah kami dulu. Kami rela ambillah nyawa kami semua ini, yang asalkan Tuhan dapat hidup sampailah ke hujung dunia. Rasulullah kata, tidak, aku telah membuat keputusan dan aku telah menyatakan bahawa aku mahu berjumpa dengan Tuhanku. Mendengar ucapan itu, Abu Bakar menangis teresak-esak. Abu Bakar kata, ambillah anak-anakku, ambillah ruh aku, ambillah ruh sahabat-sahabat aku, asalkan kamu dapat hidup sampai ke hujung dunia, biarlah kami pergi meninggalkan kamu. Tetapi Nabi menyatakan tidak, dia telah membuat keputusan yang
sedemikian rupa. Jadi selepas itu Nabi pun bagilah speechnya yang terakhir, yang mungkin sekali-sekali boleh tengok baliklah dalam dalam apa mana-mana buku sirah. Tapi sebelum speech yang terakhir itu ada satu dua perkara yang Nabi apa Nabi dialog ataupun Nabi discuss dengan para sahabat beliau, di mana Nabi berpesan kepada para sahabat beliau. Salah satu daripada pesanan baginda iaitu baginda kata, berhubung dengan Usamah, aku telah melantik Usamah dan ia adalah seorang muda. Sekalipun dia muda, aku minta supaya kamu, walaupun kamu telah tua, kamu lebih senior, kamu lebih layak daripadanya, tetapi aku minta supaya kamu patuh dan kamu taat kepada tentera pimpinan Usamah ini. Memang ada sahabat yang rasa reluctant untuk taat kerana Usamah ini adalah terlalu amat muda, terlalu junior dan masih ada orang-orang yang senior. Tapi Nabi nak sebut dalam aktiviti Islam ini, urusan pangkat kedudukan itu bukan menjadi faktor utama. Yang menjadi faktor utama adalah kelebihan yang ada pada seseorang itu. Jadi Usamah terpaksa pergi. Usamah terpaksa pergi kerana arahan untuk pergi itu telah tiba. Jadi Usamah kata, saya tak tergamak ya Rasulullah untuk meninggalkan kamu. Aku nak pergi macam mana? Kamu telah memilih untuk bertemu dengan Tuhan kamu, maknanya kamu akan pergi bila-bila masa. Dan kamu pula hantar aku pergi berperang dekat Rom. Jadi aku tak tergamak nak meninggalkan kamu. Dan kalau aku pergi dalam keadaan begini pun rasa tidak selesa. Jadi Usamah berjumpa dengan Nabi. Nabi pada masa itu dah tak boleh bercakap. Nabi telah tidak boleh bercakap. Nabi telah sakit tenat. Nabi hanya membuat bahasa isyarat. Nabi cakap maknanya, pergilah. Macam ada semalam ada orang guna bahasa isyarat dalam drama semalam. Jadi Nabi guna bahasa isyarat. Nabi kata, pergi. Pergi, janganlah kisah kepada aku di sini. Dan Nabi pun menggunakan bahasa isyarat. Nabi mendoakan kepada Usamah. Jadi begitulah saudara-saudari sekalian, berhubung dengan perkara ini, apa Hajjatul Wada, haji yang terakhir ini, Hajjatul Wada, haji yang terakhir yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada peristiwa baginda kering. Baginda berada dalam keadaan nazar, dan selepas beberapa hari daripada peristiwa yang saya sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umat Islam pada masa itu. Dan di sini pelajaran yang penting bagi kita adalah siapa sahaja, walaupun dia Nabi, dia akan diuji, dia akan mengalami sakit, dia akan, bahkan kesakitan yang dia alami itu adalah lebih daripada biasa, daripada orang biasa. Tapi Nabi berikhtiar, dan masa itu tidak ada klinik, tak ada hospital. Jadi cara rawatannya adalah cara rawatan yang sesuai pada masa itu. Jadi Nabi minta supaya diambil air daripada kolah ataupun daripada perigi orang-orang Madinah. Itu adalah ikhtiar. Jadi kita pun begitu. Kalau kita sakit, kita carilah berbagai-bagai ikhtiar, sama ada rawatan tradisional ataupun rawatan yang apa, elopati, homopati atau sebagainya. Yang pentingnya kita berikhtiar, di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahuwataala. Begitulah saya kira. Dan kalau saudara-saudari pergi kepada kisah sirah yang lebih detail berkenaan dengan saat-saat baginda dalam keadaan gering ini, kita rasa terlalu amat dahsyat dan simpati bagaimana proses Allah Subhanahuwataala tunjukkan kepada kita sewaktu dia mahu mencabut ruh baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahaja saya kira untuk kali ini, untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya buka sesi soal jawab lah. Kalau ada sebarang soalan, perkilan untuk kita kongsikan bersama. Ada siapa? Soalan, silakan. Okay.
Sebelum Nabi sampai ke kawasan bab dia, ada dua perkara yang Nabi discuss. Yang pertama Ustaz cakap yang patut pada sama, dan yang kedua tak tahu Ustaz tak cakap ataupun saya tak dengar. Ya, yang kedua Nabi minta maaf daripada semua orang. Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku sekalian, aku nak bertanya kepada kamu, apakah ada di antara kamu ini orang yang pernah aku buat salah padanya? Di mana, kata Nabi, lebih kurang begini maksudnya, sesungguhnya sudah dekat pemergianku dengan kalian semua. Barang siapa yang pernah kurotan belakangnya, ini belakangku, silalah balas kepadaku. Barang siapa yang pernah aku hina, ini diriku, silalah dia balaskan padaku. Barang siapa yang pernah aku ambil hartanya, ini hartaku, silalah dia ambil kembali dan janganlah dia takut kemarahan dariku. Kerana itu bukan akhlakku. Sesungguhnya orang yang paling aku sukai di kalangan kamu ialah orang yang mengambil haknya daripada aku sekiranya dia mempunyai hak tersebut. Jadi seorang sahabat tampil ke depan, ya Rasulullah, engkau pernah berhutang dengan aku sebanyak 3 dinar. Jadi sahabat-sahabat lain marahlah, awaklah hang ni, Nabi dah sakit macam tu pun masih nak menuntut lagi, masih apa minta supaya dibayar lagi hutang. Alah, pakai kira forgive je lah. Kalau kita ada hantar kad raya, minta maaf lah, halal makan minum hutang yang lama-lama tu kira termasuk included sekali dalam kad raya. Jadi sahabat tu, nama sahabat itu Qusam. Sahabat itu bernama Qusam. Dia kata, ya Rasulullah, ingatkan Tuhan bahawa Tuhan pernah berhutang dengan hamba, dengan saya sebanyak 3 dinar. Oleh itu pada hari ini saya menuntut supaya dibayar balik 3 dinar itu tadi. Sahabat-sahabat marah kepada Qusam ini. Dan sahabat kata kepada sahabat-sahabat lain, kata kepada dia, tidakkah kamu kasih kepada Nabi, simpati kepada baginda, sedih atas apa yang menimpa kamu, masih lagi buat kerja yang tak senonoh? Kata sahabat itu, tidak, akulah orang yang paling kasih kepada Nabi dan akulah orang yang paling nak menunjukkan bahawa yang menyahut cabaran Nabi. Katanya sahabat itu tadi, di mana akulah orang yang satu-satunya menjadi saksi Nabi kata kalau ada hutang tuntutlah, dan aku tuntut kerana nak implement apa yang Nabi kata itu tadi. Jadi kesimpulan di sini yang kedua, maknanya Nabi kata sesiapa yang mana Nabi mohon maaflah, kaedah orang yang nak mati itu macam tu, Nabi minta maaf supaya dihalalkan makan minum, dihalalkan apa kalau ada melakukan kesalahan dan kesilapan, ya. Ada lagi soalan? Sila. Sumber yang tak pasti mengatakan bahawa sepanjang hidup Nabi, Nabi tak pernah sakit, tak pernah sakit, melainkan ketika mana Nabi Nazak ni lah, itu akan ditemukan Nabi sakit. Itu pun akibat ada kaitan dengan racun yang dimakan ketika yang ada kambing yang macam lah. Jadi ini semua ada kaitan dengan apa, cara hidup Nabi yang sihat lah dikatakan dalam jadat tu. Ini semua ni pengarah. Memang Nabi tidak pernah sakit. Sakit dengan pengertian sakit yang tenanglah. Nabi tidak pernah sakit dengan pengertian sakit yang tenang sebegini, ya. Sakit-sakit biasa itu misalnya ialah keletihan, itu ada lupa misalnya. Itu ada. Lupa pun adalah sebahagian juga daripada sakit. Tapi sakit-sakit itu adalah sakit yang Tuhan programkan dia supaya dia menjadi sunnah ataupun dia boleh produce hukum yang lain. Misalnya bila lupa, bila Nabi sembahyang, Nabi terlupa rakaat. Tujuannya adalah untuk mengajar orang kalau lupa sembahyang macam mana nak buat. Kalau dah lupa sembahyang dua ke tiga misalnya dah, apa yang perlu dibuat. Jadi supaya adanya hukum terlupa dalam sembahyang itu, Tuhan rancang supaya Nabi
berada dalam keadaan yang sedemikian. Jadi kalau terlupa dalam sembahyang itu, maknanya Nabi pun terlupa. Cuma Nabi terlupa tu sekali je, kita terlupa tiap-tiap hari, itu pelik lah. Okay, jangan mana kata Allah aku terlupa. Biasa Nabi terlupa. Ya, Nabi terlupa. Just one touch. Okay, satu. Yang kedua, memang Nabi pernah terkena sihir. Itu pun ada juga pendapat yang menyatakan tidak kuat kedudukan hadis yang berkenaan, kerana tujuannya adalah untuk menunjukkan Nabi ini maksum, Nabi ini terpelihara. Lalu mereka yang tak setuju, yang menyatakan Nabi kena sihir itu, mereka menyatakan tidak, itu bukannya sihir, itu adalah merupakan penyakit yang Tuhan berikan kepada Nabi. Tapi saya tak berapa setuju dengan pandangan itu, kerana riwayat-riwayatnya jelas menyatakan Nabi terkena sihir, dan Nabi yang menyebabkan turunnya tiga kul itu, yang menyebabkan turunnya yang menyebabkan turunnya kul auzubirabbil falaq dengan kul auzubirabbin nas al muawwidzatain. Dua surah itu turun adalah ekoran daripada sihir salah seorang daripada orang Yahudi yang dimasukkan ke dalam telaga dan disimpulkan dengan simpulan yang mana Nabi sendiri menerima rawatan daripada Jibril alaihissalam untuk merawat Nabi. Dan dikatakan ekoran daripada sihir itu, Nabi mengalami kesakitan yang mana macam orang kena santau lah. Dia merana sampailah kepada ujung penghidupan baginda. Ya. Itu ada yang menyatakan begitu. Cuma bagi saya lah, Nabi terkena sihir itu bukanlah menjejaskan maksumnya Nabi. Kerana maksum Nabi adalah Nabi terpelihara daripada melakukan mungkar, daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Tetapi Nabi tidak terpelihara daripada melakukan kesilapan, melakukan kesalahan yang memang dalam ruang lingkup yang mana Tuhan tentukan dia untuk melahirkan syariat yang lain. Misalnya daripada situ untuk melahirkan rawatan Al-Quran, rawatan jampi Nabi dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku itu adalah untuk menunjukkan kepada kita bahawa usaha dan ikhtiar apabila orang itu mengalami kesakitan adalah suatu perkara yang mesti. Nabi berikhtiar, Nabi berikhtiar, dan memanglah dengan penangan sihir itu Nabi hampir-hampir maut dengan penangan sihir yang begitu dahsyat. Saya lupa namanya, tapi dalam buku terjemahan yang saya dan kawan-kawan terjemah dalam tafsir Al-Munir itu, dalam surah Al-Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ada kisah yang panjang. Wahab al-Ghazali ada sebut berhubung dengan kisah yang berkenaan Nabi terkena sihir oleh salah seorang daripada orang Yahudi yang dimasukkan dalam perigi, yang disimpul dengan simpulan yang amat dahsyat, menyebabkan Nabi Nabi merana disebabkan sihir yang berkenaan. Nabi berusaha, sahabat berusaha, Aisyah pun berusaha, dan Jibril alaihissalam diutus oleh Allah SWT untuk jampi kepada Nabi. Itulah dua peristiwa besar yang Nabi hadapi. Dan sakit ini adalah sakit yang terakhir. Ini adalah sakit yang memang sakit akan meninggalkan dunia. Tapi tidaklah lama. Cuma nisbahnya adalah berkali ganda berbanding dengan orang-orang yang lain. Saya kira kalaulah perjanjian Hudaibiyah itu tidak dicemari, wallahualam, mungkin usia Nabi itu akan lanjut lagi sampai usia mungkin 69 tahun ataupun lebih daripada itu, kerana kerana mereka telah break promise, maka berlakulah pembukaan Mekah. Dan bila berlaku pembukaan Mekah, Tuhan pun turun ayat menyatakan Islam telah lengkap dan sempurna. Maka bila dah lengkap sempurna, maknanya selesailah tugas Nabi. Yang ketiga, respon terhadap kes itu tadi adalah untuk menunjukkan kepada kita bahawa apa yang Nabi alami ini adalah merupakan Nabi sebagai seorang manusia. Nabi juga tidak terlepas daripada pengkhianatan manusia ke atas baginda. Dan pengkhianatan yang dilakukan oleh manusia terhadap baginda itu bukanlah sampai suatu tahap dia terjejas ataupun dia mati disebabkan oleh manusia. Tapi ia adalah dalam rangka yang sebagaimana saya sebut,
untuk menunjukkan kepada kita bahawa kalau kita tidak berhati-hati, tidak berjaga-jaga, kita juga akan mengalami keadaan yang serupa. Ada satu lagi saya lupa nak sebut, berupa dengan perkara ini. Ya, Nabi memang betul, Nabi seorang yang sihat. Nabi seorang yang sihat, kesihatan Nabi itu tidak dapat dibanding oleh orang lain. Kita lihat, usia Nabi 40 tahun. Waktu Nabi usia 40 tahun, Nabi berkahwin umur 25 tahun ya. Apa yang umur 25 tahun dia kahwin lah. Kalian nak ikut sunnah Nabi lah. Nabi berkahwin umur 25 tahun. Tapi isteri baginda umur 40 tahun, Khadijah. Sekarang ni kalau orang kata orang lelaki kahwin 25, isteri umur 40, orang kata tak betul lah. Orang kata tak betul. Tak betul bukan perempuan tu tak betul, lelaki tu orang kata tak betul. Tetapi saudara-saudari mesti ingat lah, hasil daripada perkahwinan Nabi dengan Khadijah yang usia 40 tahun itulah yang disebut oleh doktor-doktor pakar pada hari ini sebagai usia tidak selamat untuk melahirkan anak. Khadijah lah satu-satunya isteri Nabi yang bersalin melahirkan. Jadi saya tak tahu mana satu betul, ilmu perubatan kah ataupun sirah ini yang betul. Nabi dapat seorang anak daripada perempuan yang lain, daripada isterinya yang lain, iaitu daripada Maryah Qibtiyah. Seorang, saya lupa nama anak tu, seorang lelaki, kemudian meninggal dunia. Yang dengan Khadijah saja yang hidup anak-anak Nabi. Jadi Nabi berkahwin dengan Aisyah. Nabi tidak memperoleh anak. Aisyah itu muda terang tantang lah. Muda berkahwin dengan Aisyah dalam usia yang belum sampai 15 tahun. Tapi dengan Aisyah itu Nabi tidak memperoleh anak. Dengan Khadijah Nabi memperoleh anak. Okeylah, yang tu kita cakap bab cinta kan. Lepas tu umur 40 Nabi jadi rasul. Umur 40 jadi rasul. Dan dalam masa umur, ada masa sikit lagi pengusi, kita sepatut berhenti ya. 2 minit. Pengusi buka soalan saya, memang macam tu buka soalan memang payah berhenti ya. Bila umur Nabi 40, Nabi duk turun naik bukit tu, Gua Hira. Umur 40. Pakcik makcik umur 40 dah tak boleh naik dah, nak mendaki dah tak boleh. Umur 53 Nabi terlibat dengan Nabi pergi berhijrah. Ya, umur 53. Betul. Nabi pergi berhijrah ke Madinah. Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi naik kereta apa? Nabi naik train. Nabi naik unta. Unta itu semalam saya dah sebut suspension dia tu tidaklah sebaik suspension apa? Rolls-Royce ke sebagainya. Nabi berjalan naik unta berapa hari. Tapi Nabi boleh dengan udara padang pasir dan baju dia punya sweater apa semua, baju tidaklah sebaik yang kita ada pada hari ini, bulunya tidak sebagus itu. Sampai ke Madinah, kemudian Nabi balik untuk Nabi terlibat dalam peperangan dalam peperangan Badar. Umur Nabi telah sampai usia 55 tahun. 55 tahun masih boleh memimpin. Orang sekarang 55 sibuk pencen. Nak duduk mana? Balik Kelantan ke balik Terengganu? Pencen ni lah misalnya. Lepas tu umur 56 tahun confirm pencen, Nabi memimpin dalam peperangan Uhud. Jadi sampai usia 63 tahun, umur 59 tahun masih memimpin. Maknanya dia memimpin tu untuk tugas-tugas yang lasak. Memang Nabi itu adalah seorang yang sihat. Cumanya mengapa Nabi itu sihat? Itu yang perlu kita kaji. Yang itu kita tangguhlah. Jumpa lain kali kita cakap. Wallahualam.